Halo teman-teman, welcome back to my channel di Pandu 34. Hari ini kita akan membuat tutorial lagi, dan sekarang kita akan membuat tutorial cara apa tuh namanya, cara mengganti horn sound atau horn sound dari sepur ya. Nanti kalian ke content manager, kalian nyari lah misalnya aku nyari secret 06 lah. 206 ini kan banyak nih, ada sesi 206 JRC nih. Dan ini ada JRC versi titik 2. Nah ini aku pakai tanda buayanya Londok ya. Oke. Kita cari dulu yang kita mau ganti gitu. Nah ini misalnya ini gitu. Terus kalian buka ke the up to edit conflict file text. Nah, pas kalian buka kan kayak gini munculnya. Nah, ini apa tuh namanya? Kalian cari aja horn sound. Nah, ini kalian horn sound ya, ini horn sound ya. Karena horn soundnya aku udah ganti, jadi sudahlah. Nih horn soundnya. Terus kalian ya tinggal ganti aja ini. Nanti gitu di paste gitu lagi. Terus kalian cari lagi bawahnya. Nah, kalian samain yang tadi. Berarti ini kan. Nah, ini juga dipastein gitu. Nah, kalian paste-paste aja dah yang sama. Itunya. Jika kalian mau ganti horsonnya. Nah, gitu. Nah, kalian tinggal save aja. Nah, nanti ya. Ya, tinggal submit edit gitu. Udah submit edit ya tinggal masuk ke game ya. Misalnya masuk ke train simulatornya. Nah, ini kalian masuk ke gamenya, kita ke Mojokerto area aja ya. Nah ini kita. Kalian tinggal tunggu aja karena lagi ngeload ya kan. Ya, kalian tahu sih. Kalian gak boleh minta file-file punya aku ya, karena file punya aku itu untuk private aja. Nah, ini kalian tinggal mencet H aja atau ini. Ya, kalian mencet dan kalian bakal ganti nantinya. Nah, yang gitu caranya. Kalau mau masang apa tuh namanya, mau masang yang lain-lain atau mau masang misalnya engine sound gitu ya, kalian tinggal cari engine soundnya apa, dimasukin ke train simulatornya. Kalian ketiklah di sini engine sound apa gitu. Jika ada engine sound ini ya tinggal masukin gitu aja, gampang kok. Gitulah. Nggak susah, nggak susah. Banyak memang. Ya, dan memang harus banyak nanya. Nah, ini gitu. Terima kasih sesi reviewnya, sesi review. Ini sesi tutorialnya segini aja, dan terima kasih untuk menonton. Jangan lupa subscribe dan like dan share ke teman-teman kalian. Okay, bye.